Inkubasi bisnis BBP 2HP merupakan kegiatan proses pembinaan usaha dari inkubator kepada tenan selama maksimal 2 tahun masa inkubasi. Kegiatan inkubasi dibantu oleh 4 ruang kerja BBP 2HP sebagai tempat aktivitas proses inkubasi bagi tenan. Proses inkubasi bisnis, tenan yang lolos seleksi akan mendapatkan bimbingan dari inkubator berupa bimbingan teknik manajemen usaha, pembiayaan perizinan, kemasan, profil usaha, bantuan peralatan. Bimbingan inkubator akan diterapkan oleh tenan terhadap rencana bisnis, uji coba bisnis, uji coba pasar, standarisasi, dan pemasaran. Pasca inkubasi, UMKM akan menerapkan hasil bimbingan terhadap produksi komersial, pengembangan network berluasan pasar, evaluasi, dan diharapkan menghasilkan tenan yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing, serta diharapkan menjadi UMKM yang profitable, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, menjadi usaha yang sustainable, dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Berikut ini adalah 9 tenan yang telah mengikuti inkubasi bisnis di BBP 2HP. Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan.